lu turun pleci? Dari mana bang? Buka apa masker agak jelas suara lu? Dari Serang Banten. Dari Serang Banten. Nomor berapa gantangan bang? Nomor 1 sama nomor 20. Nomor 30. Wih banyak juga lu bawa ya. Nomor 1 masuk, 20 masuk gak? Lancar. Lo dimarahin jawa mbak. Kita lihat nih. Dia nomor 1 masuk nih. 20 kurang apa? Kita lihat nomor berapakah yang masuk. Nomor 16. Lihat belakang, takut bentrok bendera. Oh, nomor 64, Deng. Itu berangkat, takut tos. Tahan dulu, satu buahnya, takut tos. Nah, berapa ini? Oke, jangan dulu masuk, Kang Ben. Tahan, dilihat, tahan. Kleje belum keluar. Satu lo benar. Kedua. Oh, lo kedua. Salah nomor ya? Semangat, tenang. Dari mana bang? Dari Tangerang, Legok. Woi, kasih lihat dong pialanya bro. Mantap nih burungnya nih. Salah nomor gantangan. Ya, persiapan berikutnya Balibu. Persiapan Balibu. Nanti setelah pleci keluar dulu. Ini juara pleci, satunya nomor 16. Juara satunya nomor berapa tadi? Balibu. Jadi juara satu ya? Balibu. Mantap dari mana bang? Dari Mancak. Ah? Dari Mancak kita. Mancak mana? Mancak itu di Serang juga mas. Oh Serang Banten nih burungnya nih. Tadi berbagi A ya. Keren. Banyak tadi ya. Iya keren. Di mana bang? Di mana bang nongkrongnya bang? Gua bikin vlog boleh kan? Nanti kita pindah ke sana. Oke. Bang, mau nanya nih bang, sekalian sambil lewat, boleh kan? Coba dulu. Oh ya, ini suhunya kan? Iya, iya. Suhu pleci nih? Iya, ini dari Serang, woy mantap. Oh mantap. Emang pleci dia bagus ya bang? Mantap banget. Oh ya? Ini master-master pleci. Oke. Ya bang, Umi nanti bikin vlognya di kedok. Oke, siap. Kedoknya jangan jauh-jauh ya bro. Siap. Bang, nah ini digabungin lagi nggak apa bang? Kenapa? Ini buat settingan biar dia itu nggak kecapean. Oh gitu, biar nggak bunyi mulu gitu kali ya? Oh jadi ini betinanya? Iya. Oh itu betinanya. Oh caranya begitu ya? Caranya begitu. Kalau abis main, ditaro lagi tuh betinanya. Biar dia nggak bunyi lagi. Biar dia nggak bunyi, biar burung nggak kecapean. Oke. Caranya gitu. Itu apa tuh bang? Nektar ya bang? Apa bang? Ini. Ini kita pakai doping biasa. Doping murah gitu. Oh, beli apa bikin sendiri bang? Kita beli. Beli? Oh, gitu. Kita racik sendiri. Wih, lu bawa nggak cuma satu ya bang? Apanya? Lu bawa nggak cuma satu ya? Nggak, cuma. Oh, terus apa namanya tadi lu turun dua-duanya atau gimana bang? Turun satu, kita berangkatnya ke siangan. Ini juga baru turun, langsung dinaikin. Oh gitu, tapi keren lah tadi. Tadi lu berbagi merah ya bang, menang nomor gantangan lu ya bang? Oke. Bang, gua mau nanya settingan boleh pegang bang? Nggak kedengeran. Gua boleh nanya settingan bang? Settingannya simple sih. Apa? Ya, cuma bisa untulan aja. Oh, mau untalan aja. Bang, pegangin bang videonya bang, gini aja bang. Soalnya joki gue, kelihatan gue sama dia ya. Oke. Biar enak ada guanya gitu. Berarti settingannya cuma hanya untulannya aja. Terus? Sama vitaminnya dong. Oke, vitaminnya yang beli nih? Iya. Pakai di ramuan sendiri apa enggak? Ada tambahan gitu?
kita racik sendiri. Oh, racik sendiri. Isinya apa? Boleh tahu? Itu aja ya. Sirup sama susu atau apa? Sama enggak sih dia mau kolibri? Dia pakai marjan kok. Pakai marjan. Marjan. Mau pakai marjan. Siap-siap. Udah sering masuk ya, Pak? Sebenarnya alhamdulillah. Burung kemarin baru main sih dari Tangerang. Bang, kalau misalnya gue kan ini banget ya, buta banget sama namanya plecing nih. Ngaruh sih nggak sih bang, pada saat misalnya nih, amit-amit ya, pasangannya tuh mati, terus ganti gitu, apa ngaruh nggak sih? Kalau pasangannya mati, udah pasti ngaruh. Oke. Okay. Yang pertama kita harus cari lagi. Hey bang. Tapi belum tentu mau gitu ya. Oh. Jadi emang kalau misalkan pasangannya mati atau pasangannya itu terjadi apa-apa gitu, itu tuh berpengaruh besar sama burung. Oh gitu ya, berarti pas lagi jodohin perlu berapa lama proses bang? Kalau kita sih sebenarnya ketika memang dia cocok nanti juga dia nyumbukin sendiri. Jangan tuh kelihatannya. Jadi dia nanti bisa tempe kayak gitu kan. Jadi rasa nyaman juga sama cewek itu. Jadi dia udah cocok. Oh, berarti nggak bisa ganti-ganti nih ya? Nggak bisa. Kalau di rumah nih dia berdua apa sendiri? Sementara ini kita berdua. Tetap di rumah. Jadi kalau mau main baru dicabut. Oh berarti dia lu biar nggak gacor gitu ya bang. Berarti dari rumah nih lu udah berdempet nih. Dari sini. Gabungin aja kita. Kita baru dipisah tadi udah mau naik. Agak pleci lumayan nggak sih bro? Kata gua dengar sekarang kan udah agak turun ya. Ya tergantung kalau nasionalan ya udah pasti mahal. Yang dinilai apa sih bang kalau plecing? Tetap durasi? Durasi. Atau tembakan aja? Tembakan juga iya, durasi juga iya. Sebenarnya sih tergantung pakemnya sih, kadang-kadang pakemnya berbeda. Sama juga ya, tapi kok. Bang, kelihatan kan gua berdua nih bang videonya? Jangan sampai gua agak kelihatan bang. Kelihatan, tenang aja. Sorry, bang, apa namanya, selain di IO sini, pernah main gak di IO lain? Kita kemarin habis main di PCMI Tangerang. Tapi banyak ya pesertanya Pleci ya? Apa kemarin cuma tuh lomba-lomba gede aja, latbran-latras tuh nggak ada? Kalau Pleci alhamdulillah masih rame. Rame? Oh, masih rame ya? Di daerah Tangerang. Kalau Jakarta kayaknya udah mulai-mulai nggak ada sih. Oh, kok dia nggak dipakein cepuk mandi, Bang? Belum, dia tadi dari rumah udah mandi. Nyampe sini kan udah kesiangan. Kita buka kerodong, pisahin udah. Tapi lama. Biasanya kalau habis mau main set ini main lagi kan ya? Main lagi dia mandi enggak? Kayaknya untuk sebentar sih enggak mandi. Oh, emang kenapa? Cuaca, apa ngeliat cuaca? Ya, kita lihat cuaca. Oh, kalau cuaca mendung begini dia enggak mandi lagi. Kenapa Bang emang, Bang? Ya, khawatirnya nanti birainya udah turun. Oh, birai. Oh, berarti kalau misalnya mandi itu bisa nurunin birai sih. Ya. Makan kerodong enggak sih, Bang? Harusnya pakai kerodong. Margara berburu tadi tuh. Oke bang, semoga headsetnya naik lagi nih. Naik lagi. Oh, berapa kali naik bang? Naik lagi. Wih mantep. Oke deh, semoga juara lagi.